Right, so Archimedes principle ataupun hukum Archimedes adalah, okay, bila satu objek ni, okay sebelum masuk kan, cikgu nak tanya dulu, kalaulah korang masuk dekat dalam air, okay, bila kita masuk dekat dalam air laut kan, tiba-tiba kita boleh terapung. Okay, tapi kalau kita dekat udara, nak terapung macam tak boleh. Bila kita masuk dalam air cecair, kita akan rasa lebih ringan. Kenapa kita rasa lebih ringan? Sebab cecair tu, okay, dia ada daya apung yang tolak kita. Okay, contoh katakanlah kita sekarang dekat luar ni, okay, udara kat keliling kita, okay, kita akan rasa berat. Tapi kalau kita berada di atas air, okay, bayangkanlah ni air, okay, berat kita memang ada juga, tetapi air tu sendiri ada daya apung yang membuatkan badan kita rasa ringan. Okay, idea dia lebih kurang macam tu lah. So itu yang Archimedes lebih kurang nak cakapkan. Jadi sekarang ni bila ada objek, okay, bayangkan macam kita lah. Bila kita tenggelam sebahagian atau sepenuhnya, okay, dalam satu cecair, kita akan ditindakkan dengan daya apung. Okay, dan daya apung tu sama dengan berat cecair yang tersesat. Tersesat ni maksudnya terkeluar, lebih kurang macam tu lah. So kalau kita tengok kat sini, okay, gambar ni, air dekat sini dah penuh. Air dekat sini dah penuh. So kalau kita masuk sikit je benda, air akan keluar. So air yang keluar ni lah cecair yang tersesat, displaced. Okay, sekarang ni tengok eh, bila dia masuk dekat dalam ni, mula-mula bacaan dia, sebelum dia masuk bacaan dia adalah 5 Newton. Maksudnya bila kita timbang objek ni, berat dia adalah 5 Newton. Okay, sekarang ni dia masuk dalam air ni. Bila dia masuk dalam air, bacaan sekarang jadi 3 Newton. Maksudnya konon-kononnya benda ni jadi lagi ringan. Sepatutnya dia 5 Newton. Tapi bacaan dia jadi 3 Newton. Kenapa bacaan dia boleh jadi 3 Newton? Bukan sebab dia tiba-tiba ringan. Okay, dia jadi 5 Newton sebab, dia jadi 3 Newton sebab, okay tengok eh, dia punya berat 5 Newton. Tetapi ada benda, daya daripada air ni, daripada cecair ni tolak dia ke atas, support dia. Okay, dan daya tu nilai dia adalah 2 Newton. So kalau lah korang tengok dekat sini, ke bawah 5, ke atas 2. Jadi itu sebabnya dia tinggal bacaan yang dibaca dekat alat ni adalah 3 Newton sahaja. Okay, alright, sekejap. Cikgu rephrase eh, sekali lagi. Sepatutnya dekat sini pun 5 Newton. Tapi kenapa 3 Newton? Sebab korang bayangkan air dekat bawah ni support. Support dia sebanyak 2 Newton. Jadi berat dia sekarang ni bacaannya hanyalah 3 Newton. Okay, so sekarang ni daya apung adalah 2 Newton. Inilah yang support dia daripada bawah ni. So daya apung dia adalah 2 Newton. Setakat ni faham tak? Pasal kenapa daripada 5 dia jadi 3 Newton. Macam mana cara nak bagi lagi fahamkan? Okay, tak apa. Kita proceed je dulu. Bayangkan dulu sekarang ni daya apung ni adalah daya yang support dia daripada bawah sebanyak 2 Newton. So sepatutnya dia 5 Newton. Tapi disebabkan ada daya apung 2 Newton, dia jadilah 3 Newton. So sekarang ni kita tahu daya apung dia 2 Newton. So daya apung ataupun buoyant force dia adalah 2 Newton. Dekat sini cikgu cakap, daya apung ataupun buoyant force ni value dia sama dengan berat cecair yang tersesat. So sekarang ni air yang keluar ni berat dia 2 Newton juga. Okay, itu point dia. Sekarang ni daya apung sama dengan berat air yang keluar.
Okey, itu yang Archimedes cuba sampaikan. Okey, macam contoh, katakanlah cikgu cakap sekarang ni, abaikan ni, abaikan ni. Lepas tu, bila cikgu timbang air ni, cikgu timbang dia jadi 5 Newton. Berapa daya apung? Kalau berat air yang tersesar 5 Newton, berapa daya apung? Okay, so kalau berat air ni 5 Newton, nampak tak berat cecair tu 5 Newton, dia sama dengan daya apung. So daya apung pun 5 Newton juga. Okay, cikgu bagi lagi satu situation eh. Katakanlah cikgu cakap, okay ni kita tak tahu, okay ni pun kita tak tahu. Tapi berat dia adalah 15 Newton. Lepas tu kat sini 6 Newton. Okay, objek ni berat dia 15 Newton asal-asal. Bila kita masuk dalam air, okay, dekat sini tak bagi bacaan 15. Tiba-tiba sekarang bacaan dia adalah X. Maklumat yang kita tahu adalah berat air ni 6 Newton. Jadi berapa nilai X? Cuba fikir sekejap. Cikgu ulang, mula-mula dia 15 Newton. Tapi bila kita masuk dalam air, okay, dia punya bacaan jadi lagi ringan kan? Okay, so bacaan yang lagi ringan tu nilai dia adalah X. So kalau berat air yang tersesar ni adalah 6 Newton, berapa bacaan dekat sini? Yes. Very good. So jawapan dia adalah 9 Newton. Kenapa 9 Newton? Buat balik satu-satu. Berat cecair 6 Newton. Berat cecair ni sama dengan daya apung. Maksudnya yang tolak ni ke atas adalah 6 Newton. Okay. Kalaulah berat dia sebenarnya 15. Lepas tu tiba-tiba ada daya apung 6. Dia akan jadi 9 lah sebab 15 Newton berat sebenar. Tolak dengan daya apung 6 jadilah 9 Newton. Itulah jawapan dia. Okay, brain sekejap. Alright, faham ke? Boleh cikgu proceed? Okay, marilah kita tengok yang seterusnya. Okay, sekarang ni tadi cikgu dah cakap daya apung, buoyant force adalah sama dengan berat air yang tersesar. Isi padu air yang tersesar adalah isi padu yang tenggelam. Okey, maksud cikgu macam ni. Katakanlah ni sekarang 50 cm 3. Dia tenggelam penuh kan? Jadi air ni pun 50 cm 3. Ingat, isi padu air yang tersesar sama dengan isi padu objek yang tenggelam. Logik dia macam ni. Cuba korang bayang kita ada dua kolam. Okay, saiz sama. Okay, saiz sama. Dua-dua air dia penuh. Yang satu ni adik korang masuk. Kalau tak ada adik, bayangkanlah adik sepupu ke adik siapa-siapa je lah. Yang kecil. 4 tahun contohnya. Okay, adik masuk dalam kolam yang penuh. Yang ni korang. Okay, A dengan B. Kolam A dengan B saiz sama. Tapi kolam A adik masuk, kolam B korang masuk. So A dengan B, yang mana air keluar lagi banyak? Kolam A ataupun kolam B?
Kan logik dia adalah kolambi. Kenapa kolambi? Sebab korang besar, isi padu korang besar. So isi padu air yang terkeluar ni adalah sama dengan isi padu objek yang masuk. Adik kita tadi, isi padu dia kecil je. Jadi bila dia masuk dalam ni, air yang keluar pun sikit. Sebab isi padu objek yang masuk, yang tenggelam, okay, sama dengan air yang keluar. Isi padu, bukan berat, isi padu. Okay, kalau badan korang masuk separuh je, air yang terkeluar tu adalah isi padu separuh badan korang. Okay, isi padu air yang keluar adalah isi padu objek yang tenggelam saja, bukannya seluruh objek. Okay, contoh, katakanlah cikgu cakap kita ada satu objek ni. Objek ni isi padu dia adalah 100 cm kuasa 3. Lepas tu ni adalah bekas, air dah penuh. Lepas tu bila kita masukkan, dia tenggelam separuh. Air yang keluar, berapa isi padu? Berapa isi padu air yang keluar kalau objek ni tenggelam separuh? Okay, so dia akan jadi separuh daripada volume objek, 50 lah. Sebab 100 ni asal-asal dia. Tetapi yang tenggelam 50 je. Sebab tu cikgu kena tekankan betul-betul yang tersesar ni, air yang keluar ni sama dengan yang tenggelam sahaja. Bukannya seluruh objek. Yang tenggelam sahaja. Okay. Macam itulah cerita dia. So sekarang ni ingat isi padu kena sama dengan isi padu. Isi padu air tersesar sama dengan isi padu objek tenggelam. Volume of water displaced sama dengan volume of submerged objects. Weight of water displaced sama dengan buoyant force. Berat air tersesar sama dengan daya apungan. Okay, so sebab tu tadi cikgu cakap daya apungan 2, so berat air pun 2. Isi padu objek ni sama dengan isi padu air. Itulah yang basic yang kita akan belajar dekat dalam Archimedes Principle. Okay, setakat ni. Boleh lagi? Faham ke? Boleh eh, cikgu proceed. Tak apa, slow-slow. Okay, tengok dekat sini. Soalan ni kata kita ada 5 Newton punya objek berat dia. Tapi bila kita masuk dekat dalam air, sekarang ni, okay, bacaan dia tinggal 1 Newton je. Berapa daya apung? Berapa X? Ingat eh, fizik tak ada unit salah. Okay, so berat sebenar. Yes, tolak. Macam nak je sebenar sebenar. Wow, sorry. Berat sebenar tolak daya apung. Sekejap. Apung sama dengan bacaan lah. So sekarang ni berat sebenar adalah 5. Kita tak tahu daya apung. Kita tahu bacaan dia jadi 1. So kita tahu sekarang X adalah 4 Newton. Itulah dia benda dia. Okay, sekarang cikgu cakap, sekarang ni kita tahu kan daya apung adalah 4 Newton. Berapa berat air? Berapa berat air pula? Okay, disebabkan tadi kita tahu bahawa berat, okay ingat eh, daya apung sama dengan berat air. Cecair sebenarnya, tapi ialah dalam kes ni air lah. Daya apung sama dengan berat air tersesar. So kalau daya apung 4 Newton, berat air tersesar pun 4 Newton juga. Memang macam tu konsep dia. Sebab ini adalah bacaan benda ni. Okay, padahal sekarang ni berat air adalah sama dengan daya apung. Okay, so berat air adalah 4 Newton sebab daya apung tadi kita kira 4 Newton. Okay, mari kita proceed dulu. Sekarang, okay yang tu okay kot.
Itu just nak betul-betul fahamkan definisi untuk Archimedes tadi. Okay, sekarang kita cakap pasal keseimbangan. Okay, sekarang ni korang kena faham objek. Okay, macam dalam gambar ketiga, kita tengok gambar nombor tiga ni eh. Objek, bila dia terapung, dia ada dua daya. Oh, berat air tadi tak perlu dalam kg. Tak perlu dalam kg ke cikgu, tak perlu sebab berat unit dia adalah Newton. Kg adalah jisim. Okay, alright. So, sekarang ni objek ni, dia terapung dekat atas air. So, ada dua daya dekat sini. Daya yang ke bawah adalah berat. Daya ke atas adalah daya apung. Buoyant force. Sekarang cikgu nak tanya, kalau dia terapung macam ni, siapa lagi besar? W ke F? Pandai. Trick question. Bila dia terapung, W sama dengan F. Kalau dia dekat tengah-tengah ni, siapa lagi besar? W ke F? Okay, so korang, kalau dia dalam keadaan tidak bergerak, kan, kalau tak bergerak, dia equilibrium. Jangan risau pasal dia dekat bahagian mana. Kalau dia tak bergerak, dia adalah equilibrium. Maksudnya dalam kes ni W sama dengan F juga. Point dia adalah equilibrium tu bila dia tidak bergerak, dia seimbang. Kita tak kacau dia, dia tak gerak ke atas, dia tak gerak ke, dia tak naik ke atas, dia tak turun ke bawah. Okay, so kalau dia tidak bergerak, itulah tips dia. Kalau dia tak bergerak, berat sama dengan daya apung. Okay, penting tu. So, kita tengok kat sini. Cuba buat jam. Sekarang dia kata jisim objek adalah 10 kg. Mass of the object is 10 kg. Ni 10 kg lah konon-kononnya ni. Berapa buoyant force, berapa daya apung yang ditindakkan oleh cecair acting by the liquid. Kita dah tahu tadi, berat adalah sama dengan daya apung. So asalkan kita tahu daya berat, kita boleh tahu daya apung. Tapi korang tak boleh pakai 10 kg sebab kg ni kg. Kg ni M. Kita nak berat, kita okay, kita nak daya apung. Daya apung dalam Newton. Korang tak boleh buat kg sama dengan Newton, tak boleh. Nilai dia, unit dia kena sama baru boleh kita kata dia sama. So, M ni kena tukar dia kepada berat dulu. So, berat dia adalah 10, formula untuk berat adalah mg. M adalah 10 kg darab dengan 10. So, korang akan dapat 100 Newton. Maksudnya 10 kg ni ke bawah berat dia adalah 100 Newton. Jadi, berat 100 Newton. Kalau dah berat 100 Newton, daya apung dia pun 100 Newton. Mana kita tahu sebab objek sedang terapung. Dia dalam keadaan seimbang. Faham tak? Boleh eh? Cikgu proceed dulu. Jom kita pergi yang seterusnya. Ha, ni soalan trial. Tak ingat bila tapi soalan trial. Ni cak obvious kot sebab hari ni kita tengah belajar topik ni kan. Tapi cubalah. Silalah lihat. Okay, so sekarang ni soalan ni clue dia adalah seorang ni sedang terapung.
di permukaan laut. So kalau terapung maksudnya kita tahu dia tengah berat dan juga daya apung adalah seimbang. So kenapa berat dengan daya apung seimbang? Mana kita tahu semua ni kita belajar tadi dalam Archimedes Principle. So jawapan dia adalah C. Okay. Seterusnya. C ya. Eh? Okay. Nah, try yang ni pula. Okay, by the way dekat sini dia guna perkataan upthrust. Okay, ataupun daya tuju atas. Sama je dengan daya apung konsep dia. Nama kiranya boleh bayangkan dia adalah daya yang ke atas. Kalau yang ini beban kan, bayangkan dia sama dengan berat kita cakap tadi. Korang tips eh, kalau korang tengok soalan kan, bila dia kata sama dengan tu, try untuk tengok unit diorang. Kalau unit diorang tak sama, confirm salah. Itulah tips dia. Okay, so sekarang ni daya tujah, upthrust. Unit dia apa? Unit dia adalah Newton. Okay, maksudnya daya apung lah. Tadi kita dah belajar berat sama dengan daya apung. So daya tujah tu daya apung lah. Daya tujah. So sama dengan apa? Sama dengan berat. Sama dengan berat. So jawapan dia adalah A. Itu tips dia. Okay. Sebab kalau korang kata daya tujah sama dengan jisim, salah. Sebab katakanlah daya tujah dia 100 Newton contoh. Mana boleh sama dengan jisim? Sebab jisim adalah kg. 100 Newton tak sama dengan kg. Density pun tak sama sebab unit lain. Isi padu tak sama. Lain. Okay. Macam itulah cerita dia. Itu tips lah. Okay, kalau yang D ni biasanya dia cakap pasal isi padu kan. Okay, dia akan guna konsep pasal bila dia lagi panas, isi padu dia lagi besar. Jadi dia lagi ke atas. Okay, biasanya lah kalau cakap pasal isi padu, okay dia akan kata okay kalau kita nak tinggikan lagi belon udara panas, kita nak buat apa? Jadi kita panaskan dia. So bila kita panaskan dia lagi, belon tu akan makin mengembang, isi padu yang disesarkan bertambah, jadi dia akan naik lagi ke atas. Okay, biasanya macam tu lah. Alright, next. Ha, tricky soalan ni. Hati-hati, baca betul-betul. Alright, so cikgu bagi jawapan eh. Jawapan dia adalah C. Kenapa jawapan dia adalah C? Sebab, tengok eh. Tips dia adalah dua ekor itik mainan yang serupa. Two identical toy ducks. Maksudnya, M dia itik yang sama. Berat dia orang sama. So maksudnya berat dia W, berat dia W juga. Okay, maksudnya katakanlah ni itik A, ni itik B. So berat A sama dengan berat B. Tadi kita dah cakap bahawa berat sama dengan F. Kan? Jadi kalau berat A sama dengan berat B, F untuk A samalah dengan F untuk B. Sebab tu jawapan dia C. Okay, dia nampak macam pelik sebab satu tenggelam, satu kurang tenggelam. Tapi guna balik konsep kita tadi. Dua itik yang sama, jadi jisim sama. Jisim sama, berat sama. WA sama dengan WB.
disebabkan W tu sama dengan F, FA sama dengan FB. So jawapan dia adalah C. Okay. Alright. Sebelum tu, sebelum kita teruskan yang ni, yang tadi tu korang okey lagi ke? Boleh? Kita proceed dulu. Okay. So, tibalah masanya untuk pergi dekat formula. F sama dengan rho V G. Okay, F sama dengan rho V G. So, F ni adalah daya apung. Rho adalah density. Cecair. V adalah isi padu dan G adalah daya, pecutan graviti. Okay, hafallah. F sama dengan rho VG. Dia bagi je dalam exam. So, tak apa. Okay, sekarang ni kita tengok soalan ni sama-sama. Tips. Ni tips lah. Kalau dalam exam, korang nampak je soalan orang terapung, budak terapung apa benda, try je masukkan formula F sama dengan rho VG. Tak adalah sentiasa betul, tapi macam kemungkinan besar dia betul. Okay, cikgu bagi tips. Cikgu, kita kaitkan balik dengan apa yang kita belajar tadi. Sekarang ni dia terapung. Okay, dia terapung. Jadi sekarang ni bila dia terapung, maksudnya berat budak ni dengan rakit ni, berat dia sama dengan daya apung. Dan kita dah tahu formula daya apung adalah F sama dengan rho V G. So F adalah 1200. Rho adalah 1000. V adalah isi padu yang tersesat. Maksudnya itu sebab dia guna perkataan ni. Isi padu bahagian rakit yang tenggelam. Dia tak tanya keseluruhan rakit tu. Sebab keseluruhan kita tak tahu. Kita tahu yang tenggelam je. Sebab yang tenggelam tu lah sama dengan isi padu air. Sebab formula ni kita tengah kira air punya isi padu. Okay, tapi disebabkan yang tenggelam ni sama dengan isi padu rakit yang tenggelam, isi padu yang tersesar ni sama dengan isi padu rakit yang tenggelam, kita bolehlah guna formula ni. Lepas tu G dia adalah 10. So V adalah 1200 bahagi dengan 10,000 sama dengan 0.12 M kuasa 3. Okay, so jawapan dia adalah A. Alright. Faham? G tu tetap sebab G tu graviti yang W sama dengan MG. G tu memang 10. Untuk KBSM punya syllabus, G adalah 10. Okay, jom. Next. Cubalah kita. Cikgu tulis formula dekat atas ni sebab diberi kan.
Alright, tengok eh. Macam mana nak buat benda ni? So, mula-mula dia 10. Tapi bila dia tenggelam sepenuhnya, bacaan dia jadi Y. So, maksudnya ada benda tolak dia daripada bawah, iaitu daya apung. So, kita tahu ada F yang tolak dia ke atas. Okay. So, sekarang ni, F ni adalah daya apung yang kita dah tahu tadi Archimedes kata daya apung ni sama dengan berat air. Okey, ataupun kalau korang masih ingat tadi F ni adalah formula untuk daya apung. Maksudnya F sama dengan rho vg ni adalah formula untuk daya apung. Jadi F kita yang kita nak cari ni okey adalah rho, jap tak muat. F sama dengan rho vg. So F sama dengan rho kita 1000. V kita 2.5 darab 10 kuasa negatif 4. Kenapa kita boleh guna tu? Sebab itulah air yang keluar. Lepas tu G kita adalah 10. So bila kita kira, kita akan dapat 7. 2.5 sebenarnya. Sekejap. Kita dapat 2.5 bila pakai kalkulator. Tapi jawapan dia bukan A. Kenapa? Sebab 2.5 ni adalah daya apung. Ingat tadi kita tunjuk berat sebenar tolak daya apung sama dengan berat bacaan. Maksudnya bacaan kita. Jadi sekarang ni berat sebenar dia 10. Daya apung dia 2.5. Jadi bacaan kita 7.5 lah. So, jawapan dia adalah B. Okay, ramai yang akan buat sampai A sebab dia guna F sama dengan rho vg. Betul. Tapi itu adalah daya apung. Maksudnya daya yang tolak air tu ke atas. Padahal soalan tengah tanya yang ni. So, jawapan dia adalah 7.5 Newton. Faham tak? Alright, so cukup padam dulu eh. Dari sini kita proceed. Okay, cuba tengok soalan ni, banyak perkataan dia. Baca dan try. Yang ini ada kaitan dengan formula tadi. F sama dengan rho vg. Bagi eh. Jawapan dia adalah B. Kenapa jawapan dia adalah B? Okay, tengok soalan kata yang mana akan menambahkan berat cecair yang tersesat. Maksudnya dia nak berat ni. Tadi kita belajar berat cecair yang tersesat ni sama dengan daya apung. Okay, daya apung adalah F. Maksudnya F sama dengan rho vg ni dia nak tinggikan daya apung. Sebab kita nak berat liquid yang cecair tersesat ni bertambah. So kita nak F bertambah. Jadi kita tengoklah satu-satu. Kalau dia kata kurang guna cecair yang kurang tumpat, maksudnya dia nak kurangkan rho ni. Salahlah sebab kalau kita kurangkan rho, F akan kurang. Sudah salah. Tenggelamkan blok logam dengan lebih dalam. Maksudnya bila kita tenggelamkan dia lagi dalam, lagi banyaklah isi padu yang tersesat. Kan? So V bertambah. Sebab tu jawapan dia B. Tapi tak apa, kita tengok C, kurangkan isi padu lagilah salah. Lagilah kurang berat dia. Okey, lepas tu kurangkan panjang blok logam yang tenggelam. Salahlah juga sebab kalau kita kurangkan, kuranglah isi padu. So kuranglah F.
So sekarang ni hubungan dia antara V dengan F. Bila kita tenggelamkan dia lagi dalam, F akan bertambah sebab cecair yang tersesar ni berat dia akan bertambah. Gitulah cerita dia. Okay, sekarang ni kita try buat soalan past paper tapi kertas 2. Sekejap eh. Tahun ni dah lama dah. Satu je yang cikgu jumpa tadi. Sekejap sabar ni paper 2. Eh paper 1. Eh. Okay, jisim kayu adalah 1200. Okay, kira isi padu air yang disesarkan oleh kayu balak. Tengok balik, formula yang kita dah ada adalah formula kita tadi adalah F sama dengan rho V G. Okay, so tengok formula betul-betul, tengok soalan betul-betul apa yang dia tanya. Okay, dia tanya hitung isi padu air. So sekarang ni F sama dengan rho VG. F ingat, sebab tu unit sangat penting. So F adalah Newton. Jadi kat sini tak ada Newton. Tapi kita ada mass of log, jisim dia dalam kg. So tukar kg ni kepada Newton. So kita akan dapat 12,000. So maksudnya kita dah ada dah berat dia. Berat dia adalah 12,000. Dan kita dah tahu berat sama dengan daya apung. Jadi kita tahu daya apung pun 12,000. Jadi kat sini kita boleh tulis 12,000 sama dengan rho. Rho 1,000. V. Lepas tu G. So carilah V. Dapatlah 1.2 meter kuasa 3. Gitulah cerita dia. Faham ke? Unit kena tulis. Yes, unit kena tulis. Alright. So, yang D, apa yang berlaku pada isi padu air, maksudnya apa yang berlaku pada V bila dia terapung di air laut. Ha, guna formula yang sama, F sama dengan rho VG. Apa yang berlaku pada V bila dia terapung dekat air laut? Okay, so macam mana nak kaitkan benda ni, cerita dia senang je. Air laut, sekarang ni air sungai. Okay, kalau laut dengan sungai, density laut lagi besar daripada density sungai. Maksudnya, tak ada je dah. Maksudnya air laut lebih tumpat daripada air sungai. Maksudnya rho dia lagi besar. Kalau rho lagi besar, maksudnya V lagi kecil. So, apa yang berlaku pada isi padu? Isi padu dia berkurang. Gitulah cerita dia.
Okay. Jadi daripada sini benda-benda yang korang kena tahu. Okay, setakat ni okey ke? Faham apa yang berlaku? Okay, cikgu tukar balik ke slide. Okay, so sekarang ni benda yang penting untuk korang tahu adalah aplikasi dia. Nanti bacalah aplikasi dia, penting untuk baca pasal apa ni, kapal selam. So kapal selam kalau dia nak tenggelam macam mana, dia akan sedut air supaya air memberatkan kapal selam tu. So dia akan tulis turun ke bawah, berat kan. So bila berat dia turun. Tapi kalau kita nak bagi dia naik ke atas balik, kita keluarkan air. Okay, dekat tangki balas tu. Okay, ni korang baca tau. Cikgu just go through laju je nak bagi tahu ini aplikasi dia. Okay, lepas tu nanti tengoklah aplikasi. Ini pun aplikasi untuk prinsip Archimedes juga. Okay, lepas tu satu lagi yang ni. Dan juga last sekali adalah yang ni, hydrometer nama dia. Apa nama benda tu tadi eh? Ah, tu nama dia, Plimsoline. Ah, thank you, thank you. Yes, tu nama dia, Plimsoline. Alright, yang duduk dekat tepi kapal. Okay, tak apa, nanti korang carilah. Tapi point dia adalah semua ni try untuk baca sebab dia boleh tanya aplikasi macam mana benda dia berfungsi, kaitan dia dengan Archimedes Principle. So itulah soalan dia pada hari ini. Ada apa-apa ke nak tanya lagi?